wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakromus akan membuat video tentang sandwich roti kukus dan ice jelly. Perkenalkan, nama saya Naisla Amandani Wijaya dari kelas 9D nomor absen 25. Saya Fatila Rumawati nomor absen 10 dari kelas 9D. Saya Naila Sunganagila nomor absen 24 dari kelas 9D. Saya Muhammad Aditya Sarbuah dari kelas 9D nomor 22. Saya Kadiana Parangaputra absen 11 dari kelas 9D. Adonan 1, masukkan ragi ke dalam baskom, lalu masukkan tepung, kemudian diaduk. Masukkan adonan ragi dan tepung ke dalam toples kecil, lalu ditutup sampai adonan roti mengembang. Adonan 2, masukkan tepung yang sudah ditimbang tadi. Masukkan susu dan cao, gula, dan ragi yang sudah ditimbang tadi. Setelah itu, masukkan air dan masukkan adonan tepung dan ragi. Lalu diaduk, kemudian dimixer sampai kalis. Masukkan mentega ke dalam adonan yang tadi lalu dimixer lagi sampai kalis. Sudah kalis, kemudian dibagi menjadi dua dan digulung, lalu dibentuk. Masukkan adonan roti ke dalam loyang. Lalu masukkan adonan roti ke dalam oven dan panggang sampai roti matang dan mengembang.
Masukkan susu cair, air gula, telur. Lalu kocok adonan tersebut, setelah itu, potong roti tawar, lalu diaduk, dan masukkan keju yang sudah diparut. Kemudian, masukkan adonan roti ke dalam cup kecil dan wadah roti. Taburkan keju ke atas roti. Kemudian kukus selama 20 menit. Setelah dikukus, keluarkan puding roti kukus dan puding roti. Siap disajikan. Cairkan mentega. Masukkan daging teh dalam teflon. Setelah daging matang, letakkan ke dalam piring. Potong pinggiran roti tawar. Lalu roti digoreng dengan mentega. Iris timun, tomat, dan selada.
lalu letakkan daging, timun, selada di atas roti. Kemudian diberi saus dan mayones. Masukkan air, Nutrijel, cincau, gula ke dalam panci, lalu rebus sampai mendidih. Tuangkan Nutrijel tadi ke dalam loyang tunggu sampai dingin, lalu diiris kotak, masukkan agar-agar ke dalam botol. Masukkan pop isi rasa coklat ke dalam wadah, lalu masukkan air putih ke dalam wadah. Es jeli siap dinikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah.